kok nggak ada di Instagramnya contoh yang biru. Mana aja mau duitnya aja lu pada semangatin dong. Artis Nikita Mirzani diam-diam menuliskan komentar di postingan istri juragan 99 Sandy Purnamasari. Belakangan ini, Nikita Mirzani memang menyindir kekayaan juragan 99, Gilang Widya Pramana dan bos MS Glow Sandy Purnamasari. Ia kerap melontarkan sindiran lewat postingan Instagram. Sebelumnya Gilang dan Sandy sempat mengklaim memiliki private jet. Sederet artis ternama bahkan sempat menumpang jet pribadi tersebut. Namun kini juragan 99 mengaku private jet itu bukan miliknya. Jet itu justru bentuk kerjasama dengan pihak lain. Di saat pengakuan itu viral di media sosial pada Rabu 23 Maret 2022, istri Gilang tetap aktif di media sosial. Ia mengunggah fotonya bersama suami yang sedang berada di luar negeri. Rupanya postingan ini dikomentari Nikita Mirzani. Nikita menuliskan komentar menohok dan menyindir para brand ambassador MS Glow. Ia menyebut biasanya sederet artis dan selebgram yang kerap mempromosikan produk milik Sandy selalu memberikan komentar semangat. Namun kini postingan Sandy sepi dari komentar mereka. Sandy Purnamasari, istri juragan 99 dikomentari Nikita Mirzani. Lalu bagaimana reaksi bos MS Glow ini? Ia tampak mengabaikan komentar tersebut. Hingga kini tak terlihat ada balasan terhadap komentar Nikita Mirzani. Mana nih BA-BA-nya influencer-influencer yang dikecipritin-kecipritin duta yang dapat duit banyak, kok ada yang bilang semangat ya Mbak, semangat ya Mas, badai pasti berlalu loh. Pemirsa Seribu TV, jangan lupa komen, like dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.